Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya. Gimana nih puasanya? Mudah-mudahan tetap semangat ya dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Intinya kalian semua tetap sehat. Oke teman-teman, jadi saya di video kali ini mau ngabuburit dan sekalian mau bagi-bagi takjil. Karena di sini kalau mau bagi-bagi takjil sangat gampang banget. Di setiap jalan-jalan itu banyak sekali orang-orang yang sudah menunggu ya, khususnya para pendatang teman-teman. Oke, pokoknya yang ingin tahu silahkan ikuti terus dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah ini teman-teman ya takjilnya. Jadi biasalah di sini nasi Bukhari. Ini ada beberapa kantong, cukup lumayan lah. Gak usah disebut berapa jumlahnya. Jadi ini buat teman-teman kita ya yang biasa nunggu di pinggir-pinggir jalan. Jadi kalau bulan puasa itu udah biasa ya orang-orang pendatang, mereka berdiri di pinggir-pinggiran jalan gitu karena orang sini banyak yang bagi-bagi makanan lah, makanan untuk berbuka puasa. Nah gitu teman-teman ya. Oke, kita sekarang cari karena ini udah sore ya. Kita mulai pencarian. Bismillah teman-teman, mudah-mudahan berkah dan yang nonton juga mendapatkan pahalanya, amin. Suasananya sedang lah kalau sekarang nih, jadi masih ada waktu sekitar 1 jam lebih. Ngomong-ngomong soal ngabuburit, mungkin ya kalau di Arab sih nggak ada istilah ya, mungkin itu istilah di Indonesia, bahkan di kita mah setelah sahur, salat subuh itu ada istilah nyubuh ya, lari pagi sambil nyari kecengan baru gitu kan. Kalau di sini sih kayaknya sih nggak terlalu ini ya masalah ngabuburit mah. Dan ya di sini pemuda gimana teman-teman, semewah-mewahnya pun mobil bawaan ataupun pakai moge, mobil sport ya, bawaannya ya temen laki-laki. Jadi kalau belum minimal tunangan lah boleh dibawa-bawa gitu kan. Kalau yang kayak di kita cuman pacaran-pacaran, di sini jarang dibawa satu mobil, itu jarang lah, paling janjian satu tempat gitu ketemuan. Jadi sebagus apapun mobilnya, sekeren apapun ya, di sini yang dibawa teman lakinya gitu, jarang bawa teman-teman perempuan. Dan memang kalau ketahuan sama hukumah di sini kan, kalau yang belum muhrim nggak boleh teman-teman, bisa ditangkap juga gitu. Ini sebentar lagi ya, ini di sini sebenarnya jalur ini biasanya banyak teman-teman, cuman mungkin karena pandemi ini ya agak dilarang juga mungkin gitu. Dan termasuk tempat-tempat beli makanan, warung-warung itu kalau tidak mengikuti protokol kesehatan banyak yang ditutup kemarin sebenarnya sama pemerintah sini ya teman-teman. Karena biasanya kan banyak makanan-makanan yang laris, benar-benar laris itu di bulan Ramadan gitu. Kemarin banyak yang ditutup teman-teman karena saking banyak orang dan antriannya itu tidak sesuai gitu, jadi bikin kerumunan, kemarin ditutup. Dan itulah hukum di sini ya, peraturan di sini nggak ada yang bisa ngelawan gitu, mereka cuma pasrah aja. Saya coba jalur ini, biasanya di sini banyak orang Afrika ya, haja-haja itu. Mudah-mudahan saja ada ya. Assalamualaikum.
Selamat malam. Nah, teman-teman, barusan alhamdulillah ya, ada hajah, kalau di sini bilangnya hajah. Itu mereka itu orang-orang Afrika yang udah lama di sini ya. Itu biasanya Afrikanya dari Somalia seperti itu. Jadi, mereka di sini tuh sampai udah beranak pinak dan enggak ada apa ya, pekerjaannya ya kayak gitu, mulung gitu, teman-teman, dan ya mengemis. Termasuk di Mekah pun banyak sekali ya orang-orang Afrika seperti itu. Jadi bingung sih ya, pemerintah sini juga mulanginnya gimana gitu. Jadi sebenarnya sering ada yang ditangkap gitu, tapi ya balik lagi gitu, teman-teman. Makanya di sini, di Arab Saudi ini, khususnya di kota-kota besar ya, banyak sekali gitu. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Aduh, gimana nih ngabuburitnya? Masih 1 jam lagi. Masih lama ya. Kita cari yang kebetulan aja nih, ada tinggal 2 lagi nih, 2 bungkus lagi takjilnya. Kita sambil lewat nyari yang di pinggir jalan, mudah-mudahan ada ya. Dan sekalian juga saya mau beli tamis nih, teman-teman, mau ngantri ini. Aduh, saya sengaja lambat-lambatin aja, kalau di jam-jam setelah asar itu macetnya minta ampun, ngantri. Kadang itu yang bikin saya suka ruwet ya, tapi harus gimana lagi, majikan saya seneng banget gitu tamis itu. Jadi tiap hari itu harus ada, selama bulan Ramadan itu saya harus ngantri gitu. Yalah, teman-teman, kita cari, siapa tahu nanti kita nemu yang di teman-teman yang di pinggir jalan ya. Biasanya banyak sih, banyak lah, insya Allah. Salam, gimana Sadiq? Kuis? Afwan. Aduh, teman-teman, panas. Habis ngantri itu dari sana beli tamis. Nah, ini nih tamisnya nih. Nah, ini nih, teman. Nah, ini tamis ini nih. Ini nggak tahu khas Afghanistan ataupun Yaman ya. Jadi ada 2 yang jualan di sini tuh, orang Afghanistan sama orang Yaman. Dan ini di bulan puasa orang Arab itu wajib ini makan ini, teman-teman ya. Dan memang ini buat sarapan ya, tamis ini. Jadi roti bulat kayak gini, gede. Dan kalau mau ngirit, boleh nih konsumsi ini. Tapi nanti bahaya, perutnya buncit. Tuh, teman-teman, sayang banget ya, banyak tuh sekarang mah. Ternyata mereka agak sorean ya, mungkin panas mungkin kalau agak siangan. Jadi mereka sekitar jam 5:30-an. Ya, ada waktu 1 jam tuh, banyak banget pokoknya. Jalur ini memang udah biasa ya. Cuman sayang udah habis ya, udah besok-besok lah insya Allah. Mungkin bukan rezeki mereka ya. Jadi saya tadi kasih ke perempuan Afrika itu. Tuh teman-teman, sebelah kiri saya tuh banyak banget tuh, kelihatan nggak tuh? Tuh, itu lagi pada nungguin itu, udah ada pada yang dapat. Tadi saya waktu kesini di awal nggak ada ya, mungkin bukan rezeki lah. Dan barusan yang satunya udah saya kasih, tapi nggak ke video. Tuh, teman-teman, lihat di sini tuh. Itu berdiri ini nih pada nunggu. Ini kebanyakan di sini orang Bangladesh, tuh orang Pakistan, biasanya yang kerja-kerja di perusahaan lah gitu. Oke, teman-teman, jadi itu tadi ya, bagi-bagi takjil sambil ngabuburit. Walaupun tidak seberapa, intinya bisa berbagi.
dan itu pun tidak seluruhnya dari saya, dari majikan juga. Dan mudah-mudahan saja yang menonton juga bisa kebagian pahalanya ya, dan buat saya dan majikan saya juga mudah-mudahan berkah gitu. Amin. Nah, jadi teman-teman, saya sekarang pulang ke rumah, tinggal setengah jaman lagi untuk berbuka puasa di wilayah Kota Jeddah, Arab Saudi. Jadi saya sekarang mau nunggu di rumah ya, karena tugasnya sudah selesai, alhamdulillah. Pokoknya buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini, yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak, dan pokoknya semangat terus puasanya, mudah-mudahan lancar sampai nanti ke hari kemenangan Idul Fitri ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.